Balik lagi di YouTube konten Yomo DJ. Kali ini gue mau kasih ke kalian salah satu metode latihan push up favorit gue. Kenapa favorit? Karena ini ngelatih hampir keseluruhan otot dada. Jadi otot dada kalian akan kebentuk lebih cepat. Namanya apa? Namanya Archer Push Up. Mau tahu caranya? Ikutin terus YouTube gue, jangan di skip. Dan sesuai namanya, Archer Push Up, Archer dalam bahasa Inggris artinya pemanah. Gerakannya kurang lebih akan mirip seperti gerakan memanah, teman-teman. Jadi yang dilatih adalah otot dada, tapi juga bisa menstabilkan otot perut, otot tricep, dan otot shoulder kalian. Nah, gerakannya gimana? Langsung aja kita mulai Archer Push Up. Oke, jadi posisi awal dari Archer Push Up adalah sebagai berikut, teman-teman. Ini adalah posisi awal. Jadi kalian seperti push up biasa, kaki ke belakang lurus dan tangan kalian buka seperti ini, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit ya. Jadi jangan terlalu sempit kayak gini, teman-teman, karena ini nggak akan efektif. Jadi buka lebar tapi jangan terlalu lebar, kurang lebih seperti ini, selebar ini. Dan kemudian kalian tinggal turunkan badan kalian ke arah kanan dan kiri secara bergantian. Contoh ya, satu. Nah, ini adalah posisi saat di bawah, teman-teman. Naik lagi langsung ke kiri. Ini posisi di bawah juga. Dan percaya deh, ini bakalan berat banget. Jadi kalau kalian nggak kuat, jangan dipaksa. Kalian latihan pelan-pelan supaya kalian bisa ngelakuin gerakan archer push up ini dengan sempurna. Gua aja yang udah sering ngelakuin archer push up, kadang masih ngerasa berat banget karena emang begitu tangan kalian turun di salah satu sisi, itu cuma ngandelin kekuatan di tangan sisi itu aja. Jadi emang agak berat. Jadi nggak apa-apa kalau kalian agak sulit di posisi pertama, tapi terus latih sampai kalian bisa ngelakuin gerakan archer ini secara sempurna, teman-teman. Oke, kita mulai lagi ya gerakan archer push up-nya. Jangan lupa posisi awalnya, tangan dibuka sedikit agak lebar tapi tidak terlalu lebar. Badan lurus, kaki lurus ke belakang. Turun pelan-pelan seperti tadi. Oke, seperti ini. Kemudian angkat sambil turun pelan-pelan juga. Paham ya? Jadi begitu angkat, kalian langsung ke sisi yang lain. Angkat, pindah ke sisi yang lain. Ini, teman-teman. Ini berat banget karena di posisi tangan sebelah kiri, ini powernya kuat banget, teman-teman. Oke, angkat, langsung turun lagi. Seperti itu ya. Jangan sampai badan menyentuh lantai, teman-teman. Oke? Angkat, turun, badan tidak menyentuh lantai. Angkat lagi, turun lagi, badan tidak menyentuh lantai. Oke, kita mulai lagi ya perlahan-lahan gerakan archer push up. Pelan-pelannya, teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru, oke? Ini posisi awal, jangan lupa. Tangan dibuka agak lebar, tapi jangan terlalu lebar. Dan kaki serta badan lurus ke belakang. Oke, siap? 3, 2, 1. Turun pelan-pelan. Jangan lupa begitu turun, tangan yang ini nih, ini tetap lurus. Naik, angkat, turun lagi ke sisi berikutnya. Tangan tetap lurus. Naik lagi, turun lagi, tangan tetap lurus. Naik, langsung turun. Tangan tetap lurus, jangan lupa. Pindah lagi sisi berikutnya. Dan jangan lupa, badan kalian tidak menyentuh lantai ya, teman-teman ya. Badan tetap melayang. Naik, badan melayang, tidak menyentuh lantai. Naik lagi, turun lagi. Oke? Satu lagi yang gak kalah penting dalam gerakan archer push up ini adalah posisi telapak tangan kalian. Jadi kalian tidak meletakkan telapak tangan kalian kayak gini ya, teman-teman. Ini adalah posisi telapak tangan yang salah. Yang benar adalah seperti ini. Jadi posisi telapak tangan itu ke arah samping keluar ya, tidak ke arah depan, tapi ke arah samping keluar supaya beban kalian saat turun itu merata. Oke? Okay? Oke, kita mulai lagi teman-teman ya. Pelan-pelan aja. Posisi awal, jangan lupa telapak tangan ke arah luar, oke? Okay? Kaki lurus ke belakang. 3, 2, 1.
kalian bakal ngerasain tense di tangan kalian, di dada samping juga. Pokoknya mantap banget nih latihan. Oke, beres archer push up-nya. Tadi gue lakuin kira-kira ini 12 repetisi kanan, 12 repetisi kiri, dan kalian lakuin sebanyak 4 set. Kiri ini 12, 12, 1 set. Lakuin sebanyak 4 set. Dan jangan lupa tetap fokus, konsisten, teknik sama pernapasan juga dijaga ya teman-teman ya. Supaya teknik kalian benar, jadi pembentukan otot dada kalian jauh lebih efektif. Nah, efeknya kan di otot dada kalian akan terlihat jauh lebih bidang nantinya. Seperti gue bilang di awal, archer push up ini melatih otot dada kalian supaya jauh lebih bidang teman-teman. Yang penting teknik benar, pernapasan, sama konsisten. Jangan lupa ya. Dan juga selain otot dada, archer push up ini juga melatih untuk menstabilkan otot perut, tricep, dan juga shoulder. Oke, segitu dari gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, sama share. Supaya gue lebih sering-sering lagi ngelakuin tutorial home workout kayak gini teman-teman. So, bye-bye YouTube.